Astaga. Assalamualaikum teman-temanku semuanya, bertemu kembali di channel Bukit Kodok Group Video. Tepatnya di hari ini yang sejuk, cuacanya mendung, kita masih berada di tanjakan Bukit Kodok ini. Tanjakan Bukit Kodok ini merupakan salah satu jalan lintas timur yang berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Inilah detik-detik dari truk Fuso Oren yang kewalahan menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Pun sangat kewalahan menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini, dan si Kernet pun langsung sedih untuk turun. Inilah teman-temanku yang terjadi dengan truk Fuso ini di tanjakan Bukit Kodok ini. Sepertinya teman-temanku truk Fuso ini pun mundur ke kaki Bukit Kodok. Kernet pun langsung berlari untuk mencari ganjal. Mari kita tonton teman-temanku sampai habis di video. Mohon dukungannya teman-temanku, bantu like serta subscribe. Yang telah like serta subscribe, saya ucapkan terima kasih.
Astaga. Kejadian ini pun kepada truk fuso ini sangat menegangkan di tanjakan Bukit Kodok ini, teman-temanku. Itu kan sudah dibantu. Truk fuso oren tadi yang tidak kuat menanjak dan akhirnya kini menanjak untuk kedua kalinya. Sedangkan si kernet berlari dan membawa ganjal dari kaki Bukit Kodok sampai ke atas Bukit Kodok. Yang kuat, Bang. Muatan apa, Bang? Apa? Tadi? Oh, hati-hati ya, Bang, ya. Oke. Sampai bertemu teman-temanku di video berikutnya.